Sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Kali ini Reisha ada di depan. Tara, ini adalah Auto Project Garage, retail Auto Project yang baru. Nah, buat kalian yang sering banget nanya mimin-mimin di Instagram, Kak, bisa nggak sih lihat barang-barang Auto Project langsung? Bisa nggak sih beli langsung? Bisa nggak sih pasang langsung? Nah, sekarang adalah jawabannya nih, guys. Kamu bisa langsung main ke Auto Project Garage, langsung bisa ngelihat barang-barang Auto Project, bisa langsung beli dan juga bisa langsung pasang di mobil kalian. Lokasinya di mana sih? Lokasinya itu ada di Ruko Sedayu Square, Blok I, nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan lokasinya itu strategis banget karena bisa terlihat langsung di jalan tol. Jadi itu dia ada di pinggir jalan besar nih, sahabat Toto. Jadi kalian bisa langsung lihat gedung Auto Project langsung kelihatan dari jalan tol. Nanti alamatnya akan saya tulis di bawah, langsung lihat aja. Nah, tanpa lama-lama lagi, kira-kira di dalam ada apa aja ya? Kalian bisa ngapain aja, langsung aja kita masuk ke dalam, kita ngelihat sama-sama Auto Project Garage ini. Let's go. Nah, sahabat Toto, sekarang kita udah ada di depan si Auto Project Garage. Kita mau ngintip-ngintip nih, ada apa sih di dalam? Langsung aja yuk. Yogi. Halo, sama dulu dong sahabat Toto. Halo sahabat Toto. Nah, sekarang kita ada di Auto Project Garage. Nah, Kak Yogi jelasin dong, ini kok tiba-tiba ada dua mobil nih di lantai satu ini? Ini sebenarnya tempat apa sih? Sekarang Auto Project itu udah ada store-nya. Sekarang udah store-nya, terus? Jadi sekarang udah bisa ngelakuin pemasangan langsung, bisa datang langsung buat lihat barang. Kalau dulu kan kita di luar panas-panasan tuh. Terus kalau mau beli apa-apa janjian dulu bagian tim online kita. Nah, sekarang bisa langsung datang ke sini. Soalnya banyak banget teman-teman nih kalau misalnya mau masang tuh nanya-nanya dulu di DM. Bisa nggak sih? Langsung datang bisa nggak sih beli? Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau sekarang itu di atas juga udah ada. Udah ready semua barang-barang. Display-nya udah ada stoknya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang mau lihat barangnya langsung bisa ya? Bisa. Dan bisa juga banget. Ini bisa langsung pemasangan di bawah. Ya, kayak sekarang ada lagi pemasangan dua mobil. Ini ada Jimny. Buat Jimny sama Fortuner. Fortuner gitu. Jadi kalau misalnya dulu di kantor lama itu kita panas-panasan, guys. Habis itu kalau misalnya hujan pemasangannya diberhentiin. Ya, benar. Tapi kalau sekarang jadi aman banget dan juga lebih nyaman juga buat customer. Ya. Nah, ini lantai satunya khusus buat pemasangan aja. Khusus pemasangan aja semua. Nah, di lantai satu. Kalau misalnya lantai dua ada apa, Kak? Ada display barang. Ada display barang, ya, ada stok barang juga. Ada stok barang juga. Oke, langsung aja yuk kita. Mau lihat ke atas? Mau lihat. Let's go. Ayo kita ke atas. Wah. Ya, nah ini Res. Jadi di sini tuh semua udah ada komplit barang-barang dari Auto Project, Auto Pack, Plug and Play sama Max Mat. Nah, jadi semua aksesoris Auto Project udah bisa langsung dilihat di sini ya, Kak? Ya, udah bisa langsung dilihat di sini. Oke. Nah, seperti contohnya nih. Sekarang ada contohnya Max Mat. Nah, kalau biasanya kan customer cuma bisa lihat dari foto doang, dari video. Tapi kalau sekarang kita udah bisa langsung megang. Langsung megang dan bisa lihat warnanya kayak gimana. Pas apa nggak cocok apa nggak sama mobilnya gitu, dan juga bisa dicoba langsung ke mobilnya. Dan ini juga ada stoknya juga ya, Kak? Ada stoknya. Nah, Kak Yogi, di sebelah Maxmat ada apa nih kira-kira? Nah, di sini ada bagian-bagian part-part buat body kit Civic. Nah, ini buat body kit Civic, bumper depan sama bumper belakangnya ada. Sebenarnya ada part-partnya lagi yang lain Civic, cuman nggak kita pajang semua karena banyak. Oh, tapi sebenarnya ada ya? Ada. Dan juga customer itu bisa langsung ngelihat nih, Kak, karena kan biasanya itu cuma ngeliat di foto doang, cuma nanya bahannya apa sih, Kak, gitu doang. Jadi, kan kalau sekarang udah bisa lihat dan bisa tentu langsung udah bisa rasain lah dan bisa langsung ngelihat detailnya seperti apa. Ya, gitu. Kalau digambar takutnya kan nggak percaya real pic segala macam, ya, tapi sekarang udah bisa lihat langsung dan bisa langsung fitting juga. Bener, bisa langsung fitting, bisa langsung fitting juga. Dan stoknya juga ada ya, Kak? Ada di sini. Oke, jadi ada beberapa buat macam mobil untuk body kitnya. Tapi selain ini juga ada lagi ya? Ada. Kita ada Pajero, kita ada Fortuner yang legendar, kita ada sama Fortuner Lexus. Oke, jadi nanti tinggal ditanya aja ya stoknya ready apa, langsung dipitting, bisa langsung dipasangin di mobil. Bisa langsung. Oke, kita lanjut lagi, Kak, ke sana. Nah, di sini juga kita ada mudguard, phone holder, di sini ada mirror cover, ada barang-barang yang tempel-tempel lah. Bisa langsung lihat ya, Kak? Bisa langsung dilihat. Okay. Nah, ini juga ada grill. Oh, wow. Grillnya banyak nih buat tipe mobil lah, bisa langsung dipitting. Wah, mantap banget. Ini kebetulan untuk Innova. Innova yang 2021. Oke, okay, ini buat Rush, ini Expander, CRV, HR-V. Wah, oke, okay. Ini juga ada console box. Nah, ini ada outer-outer, ada front lift. Okay. Nah, ini kan apa nih? Istimewa banget nih. Kita ada
yang paling atas itu ada sekuensial. Buat mobil Expander, Innova, sama City Hatchback. Nah, bawahnya ada rear bumper lamp. Tiba-tiba rear bumper lamp bisa langsung dilihat ya, ya nyalanya seperti apa ya, kayak gini ya. Nah, ini ada trunk lid sama door support-nya. Oh, door support ini kebetulan kita pajang ini adalah yang pakai lampu, ada lampunya. Tapi kita juga ada pilihannya tidak ada lampunya ya, Pak. Kalau yang enggak ada lampunya nanti tulisannya di warna merah. Lanjut lagi Kak, kita ke sebelah situ. Nah, kalau di sini kita ada fender mirror. Ini ada safin, safinnya juga ada beberapa warna yang bisa sesuai sama mobilnya. Nah, kalau di bawah ini ada USB. Nah, ini USB-USB-nya ada, sekarang kita ada 3 model. Ini yang V2, yang terbaru ada Type-C-nya. Karena sekarang itu kebanyakan handphone kabelnya tipe C ya? Jadi sekarang kita malah udah ngeluarin khusus yang tipe C. Nah, ini apa nih kalau lebih kecil? Kalau ini khusus yang Toyota baru. Race, Corolla, itu udah pakai yang kotak. Karena slotnya beda ya? Jadi kita juga udah bikin sesuai sama ukuran si slotnya mobil-mobil baru di Toyota. Keren banget. Lanjut lagi Kak, kasih tuh kita ada apa? Ini ada spoiler-spoiler. Ini ada spoiler-spoiler, ada front rear bumper skid plate, sama ini juga. Ada rear seal juga tadi ya, bisa dilihat langsung juga di sini. Ini ada talang-talang air sama trenger, running board. Banyak sih ada. Ini dia. Paling istimewa nih, kita bisa langsung ngelihat juga crossbar. Crossbar kita ada beberapa tipe. Belum semua juga sih ke display. Jadi ini masih setengahnya ya kayaknya. Jadi kalau crossbar itu kan kadang-kadang customer bingung nih, aduh mau pakai crossbar yang mana? Ya, ukuran mobilnya kan beda-beda sehingga harus disesuaikan sama crossbarnya juga. Sekarang jadi kita langsung bisa fitting ya. Bisa langsung fitting. Nah, tinggal disesuaikan aja mau crossbar yang mana dan juga roof box yang mana ya sesuai. Kita udah ready buat fitting ada semua tipe. Keren. Kita lanjut lagi ke ada apa tuh Pak di situ? Nah, Nisha, kita juga ada wiper kita ada 3 model yang bisa disesuaikan sama ukuran masing-masing. Kalau misalnya orang yang nggak tahu ukurannya tinggal bawa ke bawah aja ya, Kak. Tinggal fitting di bawah aja. Ini apa nih Kak? Nah, ini ada modul-modul dari plug and play. Kita ada banyak sih, ada beberapa modul, ada auto window mirror system, ada auto window-nya aja, ada folding dan masih banyak lagi sih. Dan ini dia keistimewaannya apa Kak? Kasih tahu dong ke teman-teman. Tanpa potong kabel. Tanpa potong kabel karena sudah soket tuh soket sesuai dengan namanya ya Kak, ya, plug and play. Jadi udah ada plug and play, udah ada max mat, ada auto rack, sama ada produk-produk auto project bisa kalian langsung lihat di sini. Nah, Kak Yugi, kalau buat teman-teman yang mau langsung ke sini gimana nih Kak Yugi? Kasih tahu dong. Ya, buat teman-teman yang mau ke sini sih bisa langsung datang. Kita ada store-nya di Cengkareng di Loko Sedayu Square. Nanti alamatnya kita tulis di bawah sini. Pokoknya teman-teman yang mau datang langsung bisa. Datang aja. Bisa langsung fitting, kalau ada barangnya bisa langsung pasang. Pokoknya one stop solution banget ya Kak. Pokoknya datang ke sini bisa ngelihat barangnya langsung, bisa megang barangnya langsung, ngelihat langsung. Bisa fitting, bisa beli langsung dipasang di mobil kalian. Thank you banget nih Kak Yogi udah ngizinin kita sama teman-teman di rumah bisa ngelihat ngintip-ngintip retailnya Auto Project. Pokoknya jangan lupa main kesini guys. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Auto Project buat tahu update-update yang menarik tentang aksesoris-aksesoris dari Auto Project. Kak Yogi sebutin jargon kita. Pokoknya see you on next video. Thank you guys for watching Auto Project. Bikin mobil auto keren. Bye.